Selanjutnya, kami akan masuk pada part kedua. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar. Maka gambar yang pertama yang saya ambil menunjukkan gambar manusia yang mengalami pertumbuhan dari bayi hingga menjadi tua. Maka saya akan meletakkannya pada bagian pertumbuhan. Gambar kedua yang saya ambil menunjukkan proses pertumbuhan pada ayam. Awalnya dari telur, menetas, membentuk anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pada ayam. Saya akan meletakkan pada bagian pertumbuhan. Gambar ketiga yang saya ambil menunjukkan pertumbuhan pada tumbuhan. Pada awalnya hanya berupa benih, lalu muncul tunas hingga membentuk tumbuhan yang cantik. Hal ini merupakan proses pertumbuhan pada tumbuhan, maka saya akan meletakkannya pada bagian pertumbuhan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah perkembangbiakan. Perkembangbiakan bertujuan agar makhluk hidup tidak punah. Perkembangbiakan diawali dengan perkawinan antara jantan dengan betina. Gambar pertama yang saya ambil adalah gambar tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif atau buatan. Hal itu ditandai dengan memotong batang untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara yang cepat. Maka saya akan meletakkannya pada bagian perkembangbiakan. Gambar yang kedua adalah proses daur hidup pada ikan. Pertama, ikan melakukan perkawinan lalu menghasilkan telur. Telur-telur tersebut menjadi gelembung-gelembung dan menjadi ikan-ikan kecil, lalu menjadi anak ikan dan ikan dewasa. Proses tersebut merupakan perkembangbiakan, maka saya akan meletakkannya pada bagian perkembangbiakan. Yang ketiga, ada proses perkembangbiakan pada manusia. Ketika sel sperma dan sel ovum telah menjadi satu, maka akan terbentuk zigot, yang mana zigot akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan hingga membentuk menjadi bayi yang sempurna. Saya akan meletakkan pada bagian perkembangbiakan. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsang dengan cara yang berbeda-beda. Gambar yang pertama saya ambil adalah gambar rangsangan pada mata manusia. Pada mata sebelah kiri, pupil mengalami pengecilan. Hal ini dikarenakan kebutuhan cahaya tercukupi. Pada mata sebelah kanan, pupil membesar. Hal ini dikarenakan kebutuhan cahaya tidak tercukupi atau sedang berada di tempat yang gelap. Maka saya akan meletakkannya pada peka terhadap rangsangan. Gambar yang kedua adalah peka terhadap rangsangan yang terjadi pada hewan. Dalam gambar terdapat hewan yang disebut bunglon. Jika bunglon dalam bahaya, maka ia akan merubah warna tubuhnya menjadi warna seperti di sekitarnya, sehingga dia akan tersamarkan dan tidak dapat diketahui oleh musuhnya. Saya akan meletakkannya pada peka terhadap rangsangan. Gambar yang terakhir saya ambil adalah peka terhadap rangsangan yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup jika ia tersentuh sesuatu. Hal ini dikarenakan peka terhadap rangsangan yang terjadi pada tumbuhan. Saya akan meletakkannya pada bagian peka terhadap rangsangan. Kesimpulannya adalah, makhluk hidup mempunyai 6 ciri utama. Yang pertama membutuhkan makanan, yang kedua dapat bergerak, yang ketiga dapat bernapas, yang keempat mengalami pertumbuhan, yang kelima perkembangbiakan, serta yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Itulah materi singkat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kalian dapat memahami dan belajar kembali ya. Seru bukan belajar sambil bermain? Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih telah belajar dan menyaksikan video ini. Selalu ikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi.